I'm sure it's gone. You go ahead, keep on a say, keep moving on. We won't let ourselves down. Hey, oh, you gotta let go of your sorrow. I'll feel up tomorrow. I know we're gonna be stronger than you'll ever know. Hey, oh, you gotta let go of your sorrow. I'll feel up for tomorrow. Maria Gerarda Aloisia Adiananta merupakan nama lengkap dari presenter Maria Gerarda. Ada yang menarik dan unik dari Maria Gerarda. Menjadi wartawan karena kesempatan, bukan sesuatu yang dicita-citakan. Padahal dirinya merupakan alumni Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, ISIP, program studi ilmu komunikasi yang lulus tahun 2016. Program pertama yang ia bawakan adalah menjadi presenter Kabar Pagi. Setelah itu beberapa program lainnya. Sekarang dia sering membawakan program kriminal, sidik jari dan ragam perkara. Meski sudah jadi presenter, Dita panggilan Maria, masih tetap liputan ke lapangan. Tugasnya sekarang bertambah, menjadi reporter dan presenter. Maria Gerarda lahir di Semarang, tanggal 9 Agustus tahun 1994, mengikuti proses training 4 bulan di Journalist Development Program, JDP, TV One, bersama 25 teman-teman lainnya. Ia belajar dari nol lagi. Ia mendapatkan hal-hal baru, misalnya mulai penulisan naskah TV hingga materi siaran. Di sini ada live report yang belum pernah aku pelajari saat di kampus, jelas Dita yang saat kuliah lebih banyak mendapat materi media cetak. Di JDP TV One, Dita terus belajar. Learning by doing, berproses bersama dengan teman-teman lainnya. Dita akhirnya dinyatakan lulus seleksi dan jadi reporter TV One. Sebagai jurnalis, ia memiliki akses ke orang-orang penting dari bawah sampai atas untuk wawancara. Sebelum berkarir sebagai reporter dan news anchor, pada tahun 2016, Dita pernah mengikuti audisi ajang pencarian bakat The Voice Indonesia musim kedua. Juri di acara ini Kakak Sleng, Judika, Ari Lasso dan Agnes Mo. Namun sayang dia tidak lolos karena yang memilih dia cuma Kakak Sleng saja. Saat ini Dita sedang mengandung anak pertama dia, buah pernikahan dengan pasangannya bernama Winogradsky Tikula.